Oke coy, ini gue bakal buka semua box yang ada di akun gue coy ya. Jadi ini kemarin, ini dari kalian ya, ada yang bilang, "Bang, itu box M3 belum lo buka semua bang." Nih bentar, ini gue belum buka semua coy. Jadi ini kemarin sebenarnya gue lupa coy, ya gak lupa juga sih sebenarnya. Nah ini dia, ini jadi gue di sini dikasih box sama Monton, dikasih Chest of Glory. Nah ini belum gue buka coy. Di sini katanya kalau kita buka sebanyak 16 kali itu kita bisa dapat skin dari Aldous M1 itu permanen coy. Jadi kemarin gua itu ngiranya gua udah punya ya skin Aldous yang M1 ya, jadi gua abaikan aja. Gua udah tahu palingan dapatnya fragment. Ternyata setelah gua cek itu gua belum punya coy. Astaga. Nah ini gue belum punya coy. Jadi untungnya kalian ingetin ya, gue bisa buka box itu 16 kali coy. Dan juga kali ini gue bakal bagikan diamond sama kalian. Gue bakal bagikan 1000 diamond. Kalau kalian pengen ikutan silahkan ikutan. Itu caranya, itu caranya untuk kalian yang pengen ikutan. Kalian bisa tuliskan ID Mobile Legend kalian di komentar di bawah ya. ID-nya harus lengkap coy. ID yang di luar kurung sama ID yang dalam tanda kurung, itu juga kalian tuliskan. Terus kalian tuliskan nama Mobile Legend kalian, dan juga kalian tuliskan kalau kalian dapat 1000 diamond itu kalian pengen beli skin apa coy. Coba tuliskan di komentar di bawah ya. Ini sekarang tanggal berapa? Sekarang tanggal 30 coy. Berarti diamondnya ini mungkin bakal gua umumkan tanggal 5 lah coy ya, 5 Desember coy. Nanti gua bakal umumkan di Instagram ya. Instagram gua namanya The Helder coy. Dan juga untuk kalian yang belum subscribe, jangan lupa kalian subscribe coy ya. Oke, jadi kali ini kita bakal buka semua boxnya. Tapi sebentar, gue bakal buka box yang ini dulu. Jadi untuk box M3 di sini gue dapat 2 coy ya. Dapat 2 tipe coy, box yang ini. Nah kalau yang Chest of Glory ini katanya dijamin bisa dapat skin Aldous permanen coy. Dan kalau yang ini, yang Lucky M3 ini katanya kita bisa dapat efek recall dari M3 coy. Ini kalau kita baca, peluang memperoleh efek recall permanen itu sebesar 7%. Jadi 7% kita bisa dapat permanen, sisanya itu trial coy. Katanya begitu coy ya. Untuk 2 box ini kemarin kita dapatin dari sini coy ya, dari M3 pass ya. Nih, ini kemarin gua habiskan 30.000 diamond untuk buka semua level M3 pass coy sampai level 150 ya. Dan dari level 150 itu gua dapat banyak box coy. Nah, boxnya inilah yang belum kita buka dan bakal kita buka sekarang coy ya. Nah ini dia boxnya. Oke kita bakal buka coy ya. Ayo let's go coy. Kita lihat kita bisa dapat tadi apa coy. Kita buka yang ini dulu ya. Nah ini coy kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Boom. Oh iya coy, bisa dapat efek recall ya. Tapi trial sih. Ini gue udah punya permanen sih sebenarnya. Satu hari lagi, kita buka lagi coy. Ini buka-buka box berhadiah coy ya. Box gue ada banyak sih. Kita buka lagi coy. Buka-buka box berhadiah. Kita lihat apakah kita bisa dapat permanen dari sini apa enggak. Buka lagi. Kita buka lagi coy. Oh, permanen cok. Gua dapat permanen terus diganti sama 2000 battle point coy. Karena gua udah punya ya, kemarin kan kita beli M3 pass ya sampai level 150. Jadi gua dapat yang permanen. Nah, dari box ini gua buka lagi, gua dapat permanen lagi coy. Oh, berarti dari box ini bisa dapat permanen ya. Walaupun peluangnya 7%, tapi 7% itu bisa kita dapatin coy. Nah, ini trial ini. Kalau dia muncul gini dia trial. Nah dia trial coy. Tapi kalau kayak gua tadi tiba-tiba dapat battle point itu permanen ya. Abis. Iya abis coy. Oke sekarang kita buka box yang ini. Ah jangan dulu lah. Kita buka semua box dulu coy ya. Ini ada box apa? Ini box yang udah gua kumpulkan selama 1 tahun coy ya. 1 tahun lebih lah akun ini gua mainkan. Oke kita buka. Ini box apanya nih? Choice chest, gak tau ini box apa coy, kita buka aja coy. Oh bisa disuruh pilih coy. Kita bisa dapat box, bisa dapat border permanen ya. Ini gua udah punya. Ya udah kita pilih inilah. Kita pilih fragment coy. Gak bisa ya kalau udah punya kita pilih itu gak bisa coy. Kita pilih ini, oke.
dapat fragment 10. Terus kita buka box ini, ya ini mah box iklan cok, gak bisa dibuka ini. Ini mah kita jual aja coy. Oke kita buka ini ya, ini apa ini? Dapat skin epic coy. Buka lagi, buka-buka skin berhadiah. Oke habis, buka lagi. Buka lagi. Buka lagi, ini skin trial coy. Dapat Roger. Buka lagi. Buka lagi. Buka lagi, buka skin 10 coy. Skin 5. Oke, dapat skin Estes, buka lagi 5. Oke, buka 27. Dapat skin epic semua coy. Buka lagi. Kita buka lagi coy. Dapat ayam coy. Oh, ini event lama ini. Terus ini apa ini? Buka dan dapatkan 1 liter commander apa ini coy? Ini apa sih? Gak tahu apa itu coy. Ini ada surprise tiket bundle. Buka lagi, dapat tiket semua coy. Dapat 5. 5 lumayan lah coy ya. Ya walaupun di sini tiket gua udah banyak coy ya. Gak tergunakan coy tiketnya coy. Kita buka lagi nih. Random MPL skin. Oh, bisa dapat skin MPL coy. Buka dapatkan 1 trial Zilong Christmas. Apa ini? Kita buka aja langsung. Dapat Battle Emote coy, trial 1 hari. Terus kita buka ini lagi nih, apa ini? Dapat recall, buka lagi. Buka lagi. Buka lagi. Buka lagi. Buka lagi. Gila, ini box gua banyak banget coy. Wah, ini udah lama banget coy. Thunder Token. Ini kalau nggak salah dari eventnya apa ya? Eventnya Hero Bruno ya kalau nggak salah ya. Bruno atau siapa ya? Wah, ini eventnya udah berakhir coy. Masih gua simpan ya tokennya ya. Dapat skin permanen gua coy. Dapat skin permanen ya tadi ya. Terus diganti sama 60 fragment coy, tapi gua enggak tahu tuh dapat skin apa tadi itu. Coba deh coba kalian replay ya. Oke, terus ini apa nih? Dapatkan 40 token. Oke. Wah. Gila coy. Ini event-event lama semua coy. Wah, ini mah udah lama ini. Ini token apa ya? Token Star Wars atau apa ya? Setiap token identik dengan satu diamond saat melakukan draw di event Legend Encore. Event apa itu? Kalau nggak salah Star Wars sih kalau nggak salah ya. Star Wars kalau nggak salah sih. Oke, terus ini apa lagi nih? Kita buka lagi. Buka lagi. Buka-buka box berhadiah, dapat battle point. Buka lagi. Buka lagi semua. Buka lagi. Oke, dapat itu coy, dapat botol-botol coy. Buka lagi, dapat recall. Battle point. Dapat skin Tigreal. Token lagi. Gila coy. Ini gue banyak simpan event-event lama ya. Event lama itu gue simpan-simpan cok. Lumayan battle point. Lumayan coy, ini battle point gue OTW menuju 1 juta coy ya. Wah, apalagi ini coy? Starlight Fest token digunakan melakukan draw di Starlight Fest. Oh, ini yang apa coy? Yang Kagura ini. Kagura ya, bentar gue bisa draw enggak sih? Ya, gue bisa draw. Lumayan coy. Dapat token ya, kita draw dulu. Ya, kupu-kupu. Boom, dapat skin. Skin epic. Ya, dapat ini coy. Lumayan coy ya, buka-buka box dapat token coy. Oke, kita buka lagi, buka lagi. Buka lagi. Buka lagi coy. 99, dapat magic dust coy. Kita buka lagi level max. Dapat magic dust lagi, apa ini coy?
Battle point lumayan, battle point coy, menuju 1 juta battle point. Dapat 600. Oke, dapat skin trial semua coy. Buka lagi. Ini ya. Ini hasil nabung gua selama 1 tahun coy. Beginilah hasilnya coy ya. Jadi kalau kalian kerja keras terus, begitu udah kalian nabung dan setelah tabungan kalian banyak, kalian buka, itu kalian bakal merasakan kenikmatan yang hakiki coy ya. Inilah dia contohnya coy. Kita buka semua tabungan kita coy. Dapat 1000 coy. Ini apa lagi nih, kita buka. Buka lagi coy. Buka lagi. Buka lagi. Mana tahu dapat permanen coy ya. Buka lagi. Buka sekali 5. Di sini bisa permanen enggak sih? Ini bisa ini coy ya, bisa dapat skin Selena yang virus ya. Tapi gua enggak tahu gua udah punya atau belum ya. Oke, dapat trial. Buka lagi. Buka lagi. Kita buka lagi coy. Dapat. Dapat apa gua? Buka lagi. Gila coy, banyak banget coy. Dapat 20. Oh, dapat itu coy. Buka memperoleh salah satu skin dari acak. Oh, dapat skin permanen coy. Ini kapan ya gua dapatin ya? Gua lupa coy. Buka memperoleh salah satu hadiah dari skin berikut secara acak. Crystal Predator, Royal Musketeer. Oh, itu Leslie. Steam Dragon, Battle Buddha. Battle Buddha ini kalau enggak salah season ini. Drag Rose, Phantom Blade, permanen coy. Oh, permanen ya. Gua udah punya coy, jadi enggak bisa gua klaim diganti fragmen. Tuh, dapat Sun Battle Buddha. 40 coy, banyak banget ya. Kita buka lagi. Tuh, dapat lagi coy. Lihat hasil nabung gua selama 1 tahun coy ya. Nabung itu di Mobile Legend coy. Karena Mobile Legend itu selamanya ya. Dunia cuma sementara coy, anjay. Oh, dapat skin lagi coy, lihat. Dapat skin lagi coy. Gua pilih apa ya? Gua udah punya semua coy, lunok. Tuh kan udah punya coy. Kita buka lagi. Oh, dapat skin lagi coy. Ini gua udah punya semua coy. Udah punya, kita buka lagi coy. Anjay, banyak banget coy skin gua coy. Oh, tapi trial semua ya. Oh, gua belum punya coy. Ini. Oh, udah punya ini. Udah punya juga ini. Udah punya coy. Gua lupa coy ya. Saking banyaknya skin gua sampai-sampai lupa skin apa aja yang gua udah punya coy. Gila. Wah, lumayan ada material coy ya. Hasil nabung coy. Jadi nabung itu gak bakal sia-sia coy ya. Kalau kalian nabung itu di Mobile Legend coy ya. Karena Mobile Legend itu selamanya coy. Dunia itu sementara coy. Oke, kita buka lagi, buka terus. Ini gak bisa buka sekali banyak coy. Harus ini ya bukanya ya. Aduh, tergunakan coy. Bukanya harus satu-satu coy, gak bisa buka sekali banyak. Buka lagi. Buka lagi. Buka lagi. Buka lagi. Buka lagi. Buka lagi. Oke, akhirnya habis coy. Ngebug dia, ngebug. Oke, buka lagi. Dapat hero lagi coy, hero gratis ya. Oh, ini permanen coy. M3 Hero Choice Bundle. Oh, ini yang kita dapatin dari M3 kemarin coy. Tuh kan, dari box M3 kemarin itu banyak box yang belum gua buka coy. Dapat Clean Aldous Balearic. Udah punya coy. Nah, dapat lagi coy. Permanen loh. Anjay, gila. Ini dari mana sih box ini? Gua lupa coy.
Oke, buka lagi. Buka lagi, apa lagi coy? Udah habis ya? Ini gak bisa dibuka coy, kalau yang ini ya. Ini ada 500, ini gak bisa dibuka coy. Ini kalau dibuka lama banget ya. Kita disuruh nonton iklan coy. Oke, terus apa lagi coy? Apa lagi? Wah, ini token yang kemarin coy. Terus gue punya ini juga ya. Oh, ini kapan ya gue dapatinnya ya? Bisa ganti bendera coy. Ini kapan gue dapatin nih? Gak tahu nih, perasaan gak? Gue gak pernah beli ini coy. Oke, terus ada ini. Ada ini, oke udah habis semua ya boxnya ya. Sisa box M3 ya. Oke, gunakan. Gak bisa digunakan coy. Mana box M3 nya? Oke, kita buka coy ya. Ini box yang katanya kalau kita buka 16 kali bisa dapat skin Aldous M1 permanen. Tapi di sini gue punya 15 coy. Coba kita buka satu. Trial coy. Buka lagi. Dua, trial. Berapa hari sih trialnya? Satu hari coy trialnya coy. Trial. Buka lagi. Kita lihat coy ya, apakah di sini bisa dapat permanen apa enggak coy ya. Kita lihat. 1 6 Aduh ngebug coy. Oke, 5 4 3 2 1 Oke, kita lihat coy. Ini permanen apa enggak? Kita lihat coy ya. Kita lihat ya. Ini gua deg-degan coy. Bismillahirrahmanirrahim. Boom. Oh. Trial. Trial coy. Ini mah enggak permanen coy. Wih. Permanen coy. Permanen. Ternyata benar coy ya. Kalau kita mau buka box ini 16 kali, itu kita bisa dapat skin Aldous permanen coy. Oke, ternyata benar coy ya. Jadi selain kita bisa dapat skin M3 Roger atau skin Prime Roger, kita juga bisa dapat skin Aldous coy. Jadi skin Aldous ini itu kayak apa ya? Kayak bonus gitulah. Ini gua anggapnya kayak bonus coy. Jadi sama aja kayak gratis gitu coy ya. Ini bonus. Jadi karena di sini gua udah beli semua M3 ya, udah beli semua level. Tuh, semua level udah gua beli. Jadi gua dikasih kayak bonus gitulah coy ya. Bonusnya skin Aldous M1 permanen. Tapi kenapa yang M2 enggak dapat ya? Enggak dapat yang M2 coy, maunya yang M2 juga dikasih ya. Jadi yang M1 kita dapat, yang M2 dapat, yang M3 juga dapat coy. Jadi lengkap ya. Oke, udah habis semua coy ya. Sekarang kita lihat skin Aldous gua permanen kah? Kita lihat dulu coy. Walaupun gua udah punya kolektor ya. Wah, iya permanen coy. Sedang digunakan ya. Tidak ada yang... Oke, nice. Oke, sekarang kita lihat di sini ada apa lagi? Ada BB coin coy. Kita tukarkan. Maksimal berapa coy? Maksimal 5 ya. 5 BB coin sama dengan 1 diamond coy. Lumayan, diamond gratis. Diamond gratis, tukar semua coy. Dapat 50. Lumayan coy. Lumayan ya. Terus apa lagi coy di sini coy? Di sini ada fragment coy. Nah, ini coy, ini gua bingung coy. Jadi gua bingung ya, ini tuh cara ngabisinnya gimana, cok? Gua bingung coy. Oh, bisa coy. Kita beli coy ya. Nah, kita beli. Beli lagi coy. Enak banget ya belinya ya, gratis coy. Apalagi yang kita beli coy. Nah, tuh kan kalian lihat coy, ini gua bingung coy. Ini cara ngabisinnya gimana coy? Gimana ya cara ngabisinnya ya? Tuh, ini udah gua beli semua, cok. Gak tahu lagi gua. Jadi coba coy, ini menurut kalian cara ngabisin fragmen ini gimana coy? Ini terlalu banyak coy ya, gue bingung cara ngabisinnya gimana.
Terus apa lagi coy, ini ada botol-botol. Botol ini gak bakal kita gunakan ya, karena ini gue nunggu tahun depan ada skin legend lagi coy. Nanti kalau tahun depan ada skin legend lagi, kita bakal buka skin legendnya pakai botol-botol ini coy ya. Botol gratis coy. Apa ini coy? Dapat metal point. Buka lagi, waduh banyak banget coy. Oke udah habis. Kita buka lagi coy. Ini ada box lagi. Buka semua. Buka semua, oke habis coy. Masih ada lagi ya. Oh dapat skin lagi. Oke habis. Udah habis ya. Nah udah habis semua coy. Inilah isi dari backpack gua ya. Banyak banget coy ya. Banyak skin-skin trial yang gak tergunakan coy. Oke mungkin ini aja. Dan untuk kalian yang belum subscribe, jangan lupa kalian subscribe. Tahun depan itu gua bakal nabung lagi. Kita bakal tabung semua box lagi coy ya. Nanti kita bakal buka semua box lagi. Dan untuk kalian yang pengen ikutan bagi-bagi diamond, silahkan ikutan. Kalian tuliskan ID Mobile Legend kalian di komentar di bawah coy ya. Bye-bye.